dicobain dulu cuy kuahnya. Kaldunya mantep nih. Kaldunya mantep banget. Ini pentolnya cuy. Pentolnya. Nih pentolnya. Daging sapi ya pentolnya. Mantep. Seger. Segar. Ini americano. Mantap tuh. Ini ada somainya cuy. Somai wedi satu cuman tapi sudah dipotong. Sudah dipotong cuy. Lihat ya. Berapa nih? Harga bandara. Ini gorengan itu. Kalau gorengannya tepung tok. Tepungnya banyak isinya enggak? Kalau sama ini lumayan. Bakso Pak Jo ya, bakso Pak Jo. Somainya lumayan kalau gorengannya kerpung doang. Kornya juga? Enggak. Ya masih lumayan karena mungkin karena dikukus ya. Nih, tepungnya apa? Gorengannya Pak Jo. Ini dia ya, gorengannya. Hampir aja jatuh tadi. Lumayan lah cuy. Gorengan 15 juga. Pokoknya KB itu tadi 40. Somai 2. Somai 2, gorengan 3. Somai 2, gorengan 3. Somai 2, gorengan 3. Ini ya. Somai 2, gorengan 3, 48. Nggak pakai kuah. Kenapa nggak pakai kuah? Soalnya aku sudah basah. Cuy, Kak Samurai di Gloria Jens Bandara Juanda cuy. Kopi mau berangkat ke Singkawang di Kalimantan Barat nunggu pesawat americano sama apa ya, cappuccino. Kalau americano buat Kak Samurai, kalau cappuccino buat Ibu Dian cuy. Itu kopi yang kami minum di Gloria Jens Bandara Juanda sambil makan bakso di Gloria Jens. Itu kafe ya, Gloria Jens itu kafe. Permangkok baksonya itu 38.000. Sementara cappuccino-nya dan americano-nya masing-masing 40.000 sekian lah, 42 atau 43 per cangkirnya. Mahalan kopi daripada baksonya cuy. Ini bakso dari Gloria Jens, pentol sama mihun. Terus kemudian karena kurang, kami selingkuh. Beli bakso Pak Jo juga di Bandara Juanda. Beli somai sama gorengannya cuy. Baksonya dari Gloria Jens. Ini somainya cuy. Somainya bakso Pak Jo. Lihat somainya. Gitu ya. Kalau ini gorengan. Tebal banget ya. Makan tepung goreng ini. Tapi memang pakai semacam kanji daging ya. Semacam kanji daging. Ngopi sambil makan bakso dan gorengan di Bandara Juanda Surabaya cuy.